Halo, selamat malam sahabat ide kreatif. Selamat datang di channel saya. Oke, ceritanya begini pada kali ini. Ini tadi pas saya lagi bersih-bersih gudang. Ini saya nemu barang ini. Ini adalah jahit tangan yang ini masih berfungsi, ini rekan-rekan. Ini saya akan mencobanya, soalnya saya juga belum pernah mencobanya. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba dengan kertas ini. Kita akan coba untuk menjahitnya. Ini bagaimana hasilnya. Ini saya juga masih belajar menggunakan jahit tangan seperti ini. Oke, ini pada bagian ini nanti diangkat seperti ini. Kita masukkan di sebelah sini, rekan-rekan. Kita masukkan seperti ini. Terus ini kita jepret-jepret begini. Ini. Nah, begini rekan-rekan. Ini kita coba sampai pol. Ini nanti bagaimana hasilnya. Nah, ini. Oke, rekan-rekan, ini sudah bisa. Oke, kita potong dulu. Kita potong di sini. Hasilnya seperti ini, rekan-rekan. Ini masih agak putus-putus. Terus ini kalau benang ini saya tarik, yang ini bisa lepas. Nah, ini lepas rekan-rekan. Ini bisa kita lihat. Ini lepas. Nah, ini lepas rekan-rekan. Terus bagaimana supaya ini jahitannya, supaya jahitannya tidak lepas, saya akan mencoba lagi sampai bisa. Oke, ini kita jepret kembali. Terus kita tekan-tekan dulu rekan-rekan. Ini saya jepret-jepret dengan cepat supaya dia cepat selesai. Seperti ini rekan-rekan, ini sudah mentok. Ini saya tekan dulu ini, terus ini saya potong. Dan bagaimana ini supaya tidak lepas, ini bagian yang sini ini kita tarik saja. Bagian yang sini, nah, bagian sini kita tarik. Oke, rekan-rekan, ini kalau saya tarik yang bagian sini tadi kan lepas. Kalau yang ini tidak lepas, ini bisa kita lihat. Yang ini juga tidak lepas. Nah, ini saya tarik. Ini putus benangnya malah. Nah, ini rekan-rekan. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Dan tolong di subscribe rekan-rekan ya. Oke, selamat malam.